lagi, balik lagi sama Sobat Pop TV yang kekinian, keren dan sukses 7 turunan. Sip lah geng, langsung aja nih buat kalian yang belum juga subscribe, buruan subscribe Sobat Pop TV biar gak kudet alias kurang update. Langsung di subscribe ya geng, channel Sobat Pop TV nya. Salam Pop TV mau kasih video berita dari persidangan Dawiya beberapa waktu lalu nih gengs, yang beragendakan eksepsi. Nah, dalam persidangan tersebut rupanya sang Umi tak terlihat hadir, dan yang cukup membuat sedih adalah ketika sang kakak yaitu Fitri Sukaisi menyampaikan perihal Umi Elvi yang hari-harinya selalu dengan air mata gengs. Udah dua hari ini memang agak nggak enak perutnya dari sejak kemarin itu ngisi acara di Bekasi. Jadi memang agak kurang sehat. Salam buat semua. Umi tahu pasti kalian semua antusias untuk hadir hari ini. Mudah-mudahan Umi juga selalu sehat, karena memang buat Umi sendiri tentunya udah cukup lama beliau menanti, yang hari-hari selalu tidak pernah lepas dengan air mata dan doa. Sidang berikutnya Umi akan datang ya? Nggak bisa dijanjiin Umi akan datang. Mudah-mudahan kalau Umi sehat, Umi juga tentunya kepengen hadir. Itu yang selalu dari ya, sampaikan ke keluarga itu selalu ketemu. Ya dia sih pasti setiap orang yang ada di dalam kepengennya cepat bisa pulang ke rumah, bisa kelar gitu kan. Ya itu aja, jadi ayo dong terus. Tapi kita selalu bilang bahwa semua itu memang ada prosesnya, ya kan. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan begini, baik Dawiya ataupun semuanya kita keluarga besar dan semua masyarakat mungkin tahu bahwa bermain-main dengan hal ini berat banget rasanya, nggak enak banget rasanya. Jadi mudah-mudahan hal ini menjadi tadabur untuk kita semua. Sip geng, semoga harapan Dawiya untuk bisa segera berkumpul bersama keluarga dan cepat selesai masalahnya bisa segera terkabul ya gengs. Nah dari kalian nih, apa doa dan support untuk Dawiya serta Umi Elvi Sukaisi? Isi di kolom komen dan tunggu video kece lainnya only on Selebtube TV. Bye-bye. Jangan lupa saksikan. Saksikan. Selebtube. Selebtube TV. Selebtube TV. Di YouTube. Dan jangan lupa juga di komen, di like, di share, dan juga subscribe.